Saya Epi Susanti, wakadua DPRD Kabupaten Bukit Tengah pada saat ini. Insya Allah, insya Allah saya akan mencalon bersama Partai Gerindra dan Partai PAN. Insya Allah niat kita untuk maju di Pilkada berkompetisi 27 November 2024, insya Allah. Dan nanti mudah-mudahan Partai Gerindra dan Partai PAN bisa mengantarkan saya menuju proses menjadi calon gitu, hmm. calon bupati di kabupaten bengkulu uh. tengah dan siapapun nanti yang terpilih uh, buat kita siapapun itu yang terpilih itu adalah yang terbaik buat kabupaten bengkulu tengah kembali lagi bersama tribunbengkulu.com dalam program mata lokal memilih hari ini kita akan berbincang dengan seorang perempuan asli dari kabupaten bengkulu tengah dan hari ini beliau akan memberikan kejutan kepada masyarakat Bungkulu Tengah tentang apa yang akan nanti ingin dilakukan. Langsung saja kita sapa Mbak Evi Susanti SIP kabar Mbak? Sehat, alhamdulillah. Boleh disapa dulu, Tribun Mbak. Luar biasa nih Tribun, terima kasih banyak sudah silaturahmi ke rumah kami di Desa Semidang. Alhamdulillah mendukung suasana nah, nah, dengan yes. cuaca yang sedikit gerimis. Terima kasih sekali lagi luar biasa nih kerjanya Tribun semakin oke dan semakin eksis ya untuk Tribun berikutnya. Amin. Oke sebelum berbincang ke tema inti ini Mbak Epi, saya lihat suasana rumahnya asri betul banyak tanaman. Memang dari kecil atau sejak kapan sih suka tanaman ini Mbak Epi? Kalau masalah seluruh tanaman yang ada di sekitar rumahku atau pepohonan penghijau itu memang aku kalau dari cerita orang tua aku ibuku itu memang aku memang sangat suka dan hmm, jauh uh, jadi uh, aku pingin kalau melihat banyak bunga kemudian pepohonan itu aku berasa uh, berasa ada apa ya nuansanya itu nuansanya itu begitu apa ya sejuk gitu sejuk gitu, kemudian dingin uh, gitu, uh, gitu dan yang paling utama itu adalah menghilangkan stres kita pada saat dari kantor ke rumah atau ada persoalan begitu betul. melihat bunga yang ada di sekitar kita mereka menyapa kita kita pun tersenyum Betul. Gitu. betul. Tapi uh, agak bertolak belakang dengan Mbak Epi yang dikenal masyarakat sosoknya tegas. <laughs> <Dek>. <laughs> Ternyata di rumah tetap seperti perempuan layaknya perempuan-perempuan lain ya Mbak Epi ya. Iya, <laughs> yeah, betul. Jadi tegas itu memang Siapa yang menularkan sifat tegas, apa bekerja keras itu dari siapa? Kalau kami, Bapak, aku kan dari pensiunan veteran, hmm. dan Bapak aku sudah meninggal almarhum. Kemudian, Bapak aku memang adalah sosok mendidik anaknya dari harus mandiri harus mandiri hmm. harus bisa pada saat dulu aku ingat betul tuh kalau lagi makan cuci piring itu wajib hmm. sangat itu karena kenapa kata bapak aku kalau tidak hmm. aku bisa memberikan apapun kamu harus cuci piring hmm. nah artinya hmm. jangan hanya sekedar makan cuci hmm. piring pun tidak mau seperti itu jadi apa namanya diajar diajar itu hmm. di, di apa dibentuk karakter kami hmm. itu dari bapak kami yang memang bapak kami orangnya disiplin, disiplin, disiplin. Hmm. nah kalau tuh mbak Epic kecil itu sebenarnya seperti apa sih kok hari ini uh, bisa menjadi seperti ini apa sih tahapan-tahapan dan pendidikan-pendidikan apa saja yang didapat oleh oh, proses Oke okay. <laughs> kalau sekolah mungkin aku untuk pendidikan itu aku paling anak yang paling bandel yeah. jadi aku paling anak yang paling bandel diantara lima saudara kami kami punya uh, saudara uh, delapan ada tiga dari uh, bapak aku mm. dari perkawinan pertama kemudian sama ibu aku ada lima hmm. dan aku adalah anak yang paling busu, bungsu dari antara delapan hmm. delapan bersaudara tadi nah aku terbentuk memang uh, anak yang paling nakal ya kakak adik yang paling nakal paling bandel kalau dulu aku tuh jarang pakai sendal kalau aku mau kemana-mana dan aku potong rambut pun seperti cowok dan dan aku pun seperti cowok nah mungkin karena ibu aku memang anak laki-lakinya cuma uh, uh. satu dari bapak aku yang bapak aku uh. menikah ke ibu aku kan jadi mungkin dari situlah uh, terbentuk karakter aku menjadi seorang tomboy itu. Mm. Tapi uh, tomboy itu buat aku sih uh, aku asik. Karena aku memang lebih suka berteman sama cowok. Kenapa berteman sama cowok? Aku suka karena cowok itu nggak ribet-ribet. Mm. Cewek itu nggak yang nggak ribet uh. ya. Tapi kalau sama cewek itu kan lebih ribet, uh. ya. lebih ribet, lebih banyak manjanya, <laughs> lebih banyak lebay, kemudian lebih banyak, <laughs> lebih banyak apa ya? lebih banyak uh, banyak banyak enggak enak uh, uh, gitu, karena uh, uh, tapi kalau sama cowok itu kita kayak jadi ratu gitu uh, nah itu tapi kalau masalah uh, bunga dan segala macam uh, uh, Aku memang dari kecil aku sampaikan tadi kalau berbicara tentang ketegasan dia tidak bisa disamakan pada saat kita di rumah. Mm -hmm. Karena di rumah itu milik keluarga, milik suami dan anak-anak. Uh... Aku pun uh, pintar masak, Pak Ben. Masak aku selalu masak di rumah aku uh... kecuali aku tidak di rumah. Karena kami memang kebiasaan kami tidak tidak suka membeli uh, Beli makan di luar. Makan, uh... makan di luar kecuali kita memang ada urusan acara di luar mm -hmm. itu kan. Nah, jadi uh, untuk memasak sendiri itu bahagia ketika anak, anak aku suami aku, kemudian keluarga aku mm -hmm. uh, makan dengan saya sendiri hmm. karena alhamdulillah juga kan aku di rumah ada mak, hmm. sudah umur 88 tahun. Jadi mak itu uh, dia tidak mau makanan yang bahasa makanan orang sekarang oh. karena dia tidak mau makan penyedap oh. rasa. Dan penyedap rasa kan hmm. orang dulu kan. Nah, kalau bunga ini memang konsep hidup aku adalah aku ingin menjadi perempuan itu adalah ketika orang datang ke rumah kita, perkarangan harus bersih bukan konsepnya rumah yang mewah hmm. 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 ya, tapi bagaimana sekitar rumah bersih dan penuh dengan bunga-bunga hmm. dan ada uh, ada begitu orang datang itu kita punya kesan karena aku, kalau misalnya aku datang ke rumah orang bertamu ke rumah orang keluarga itu yang aku lirik adalah halaman rumah dan bunga-bunga di sekitar ah, itu gitu ah. apa sih buat nih paling setidak aku minta dong bibit ini gitu memang nah. <laughs> hobi itu hobi hobi jadi kalau kita kalau Pak Ben juga ah, begitu oh. dengan ada rasa hobi Seberat apapun, secapai apapun, itu ya, tidak akan berasal karena betul, datangnya betul. dari hati, kau COVID. Ya, kita uh. jadi kita ikhlas saja gitu. Uh, karena bunga-bunga itu kan memang perlu kita sapa, uh, sama betul. karena dia juga uh. makhluk hidup. Uh, uh. Nah, akhirnya berkecimpung di politik. Politik, oke. Okay. Kapan dan apa sih latar belakangnya seorang Mbak Epi mau okay. turun ke politik ini? Jadi <tuh> kalau masalah <tuh> sampai ke politik itu sebenarnya <tuh> memang. Uh, tidak pernah ada di dalam rencana, hmm. cuman di organisasi sih aku suka organisasi, hmm. karena terkadang uh, organisasi itu menurut aku wadah ya, wadah orang untuk kita berdiskusi. Hmm. Pada saat itu aku pernah diangkat menjadi ketua BPD, kemudian masalah pendidikan hmm. tadi awalnya dia pendidikan dulu ya. Hmm. Kalau pendidikan dulu aku SD-nya di karang tinggi, aku lahir hmm. di karang tinggi, kemudian SMP-nya aku ditambah mutung. Nah SMA, ini aku SMA beberapa tempat SMA, yang aku duduk tapi hmm. tidak dapat ijazah SMA, nah uh. karena kenakalan tadi, kenakalan uh. aku pada saat itu uh, Jadi aku hanya mengambil paket C pada waktu hmm. itu, setelah paket C uh, aku kuliah ngambil S1 hmm. dalam perjalanan proses sudah nikah ini Kemudian aku sekarang Alhamdulillah sudah S2 di Universitas, kemarin S1 nya di UT, hmm. nah aja Terkait kembali ke politik, hmm. jadi Pak Ben ceritanya panjang Pak Ben pada saat itu suami aku di 2014, mm -hmm. uh, 2009-2014 kan suami aku anggota DPR anggota pertama 6. di Bung Tengah. Kemudian 2014-2019 kan kembali akan pencalonan nih. Mm -hmm. Nah ternyata partainya suamiku pada saat itu uh, tidak bisa lagi. Waktu mm -hmm. itu uh, kalau nggak salah nama partainya SPSI, Partai Pekerjaan. Mm -hmm. Nah kata suami aku, aku aja yang maju. Uh, karena kalau dia nggak mungkin mundur pada saat dulu kan kalau nggak ini harus mundur tuh. Mm -hmm. Nah akhirnya... Kata suamiku, oke okay lah kalau kayak gitu, tapi aku bilang aku nggak bisa nih, aku nggak ngerti tentang politik. Nah, kata suamiku nggak apa-apa, nanti belajar sambil berjalan kamu <meng> pasti bisa. Dan kemudian aku memang memegang sebuah perusahaan, kami juga punya perusahaan batu uh, batubara. Perusahaan itu didukung, disupport oleh Ibu Mary Toyota. Nah, Ibu Mary Toyota memberikan aku moda dan semua manajemen itu Ibu Mary yang atur. Dan dan Alhamdulillah berhasil kan dalam manajemen yang uh, di, diserahkan Mak ke, ke aku gitu kan. Nah, dengan singkat cerita mencalon laku pada saat 2014 hmm. 2019 14, kan. Ya. Heeh. Hmm. di pertama itu, Mbak ya. Iya, periode pertama dari Partai Gerindra. Hmm. Jadi akhirnya terpilih, syukur hmm. alhamdulillah terpilih eh dari waktu itu masih kita tujuh ya, masih tujuh enam. enam masih enam eh apa? anggota di dalam hmm. dari dalam eh Partai Gerindra hmm. kan dan mungkin ada rezeki mm -hmm. perasaan itu ada takdir aku terpilih. Mm -hmm. Nah, terpilih itu aku juga kaget seperti apa sih anggota dewan seperti apa sih. Nah, pada uh. pada pada ceritanya itu aku memang sosok yang ku sampaikan mm -hmm. tadi mungkin aku terkadang memang keras, uh, terkadang memang aku menyampaikan apa mm -hmm. adanya dan kalau ngomong tuh mungkin terkadang kalau orang belum paham kesannya itu kasar Pas ya, kasar <laughs> kemudian uh, apa namanya Uh, apa kesannya itu kok pemarah ya, gitu. Pemarah gitu. mikir orang gitu. <laughs> tapi tapi kalau aku hanya berprinsip satu Pak di uh. dalam hidup aku. Aku mendingan marah, mendingan keras hmm. ketimbang aku berbohong sama orang. Ah, ketimbang betul. aku mengemis dengan ah, orang karena betul, betul. dalam hidup aku konsepku hanya satu, aku harus jujur. Kemudian aku tidak mau berbohong. Hmm. Kalaupun aku berbohong, ada kebohongan mungkin ada hal yang harus Disutupin, aku lakukan. Ya. Iya, bukan artinya aku dalam konsepnya itu aku ingin menjadi pembohong tidak. Hmm. Itu itu sosok aku. Uh. Ya terkadang sebagian orang ada yang kenal dengan yeah. sosok aku. Terkadang ya tidak. Itu uh. mungkin uh, keras buat aku itu buat untuk kepentingan kita bersama. Bukan keras dalam uh, dalam konteks itu. Orientasinya aku berbicara tentang hmm. uang, kepentingan pribadi tidak. Tapi hmm. bagaimana keras aku itu, aku ingin disiplin, hmm. aku ingin perfect. Hasilnya action so. aku mau sempurna. Hmm. Itu contoh saja, misalnya jalan kayak di depan rumah, hmm. uh, depan rumah sekarang jalan uh, tabalagan, uh, pagar gunung ya, hmm. uh, lebih kurang 9,7 kilo. Kemudian ini lebarnya 6, 6, 6, apa, 6 meter. Hmm. Untuk di Kabupaten Bogor itu belum ada sejarah, jalan kabupaten itu. Lebar ada enam meter. meter nah, oh. jadi ada 4 meter. Nah, cuman aku berpikir di sini aku keras. Aku tetap meminta 6, enggak hmm. ada urusan itu ya, kan. Karena karena saya pikir uh, kita membangun itu tidak hanya satu hari ini, hmm. tahun ini, tetapi kalau bisa itu dirawat dengan baik uang negara ini hmm. sampai uh, bertahun-tahun, bertahun. berpuluh tahun. Itu keinginan kita bersama. Hmm. Karena untuk Bengkulu Tengah itu apa beda kecil. Jadi kita tidak mungkin hanya fokus membangun ini hmm. terus, tapi kan akan membangun di tempat-tempat yang, yang lain, yang, juga. yang lain juga membutuhkan tapi ini jalan uh, kenapa saya memang keras karena ini sudah wajar dibangun mm. dari tahun 93 baru kemarin 2022 ribu dua puluh itu berkat biasa. mbak, ya. mbak evi juga ya, ya berkat saya dan kawan-kawan dpr -kawan termasuk kemarin dulu kita belum ada kecamatan kan A -a. di sini nah sekarang sudah menjadi A -a. kecamatan A -a. kecamatan Simidang Lagan A -a. dan ini proses yang begitu panjang A -a. nah kembali yang ke politik tadi setelah saya menjalankan dan dilantik alhamdulillah saya bisa Melakukan yang terbaik, salah satunya mekarkan Kecamatan Semidang Laga. Saya menjadi ketua presidium, ditunjuk kawan-kawan Kades, kemudian ketua BPD, dan seluruh anggota masyarakat, mm -hmm. apa, tokoh-tokoh toko -toko masyarakat toko pada masyarakat. saat itu. Mm -hmm. Dan kita uh, bersama membangun bagaimana menjadikan Kecamatan ini dulu Kecamatan uh, terakhir, terakhir, Kecamatan Bungsu di Kabupaten Bung Tengah. Itu adalah periode aku pertama anggota. Mm -hmm. Aku masih uh, meraba-raba, tetapi dengan berkat dukungan, mm -hmm. uh, uh, apa namanya, beberapa. Uh, OPD, kemudian pada saat itu yang sangat berjasa itu adalah Pak Edi Hermansyah yang mantan mm -hmm. Sekda mm -hmm. sekarang. Nah, dia yang membantu bikin proposal uh, yang, uh, apa, support aku dari mm -hmm. belakang mm -hmm. ini. Ini walaupun waktu itu uh, perdanya perda uh, Kabupaten, mm -hmm. tetapi perda Kabupaten aku memang yang ngotot pada saat mm -hmm. itu. Karena waktu itu uh, dalam apa, dalam uh, proses itu menyatakan tidak ada mm -hmm. boleh pemekaran, karena pemekaran itu. Uh, dilarang, tidak boleh lagi Kena penambahan uh, anggaran, anggaran ya, uh. Tapi dalam transisi uh, Antara surat undang-undang uh, Dengan surat edaran itu belum terbentuk Waktu itu baru surat edaran Aku ngoto dan dilaporkan bersama, bersama masyarakat Bungklo Tengah Dan Pemda Bungklo Tengah juga kawan-kawan DPRD Kabupaten Bungklo Tengah dan kemudian setelah 2014-19 kembali, kembali pencalonan lagi, lagi 19 2024 24. ya aku aku sampaikan ke suami aku tetap lanjut untuk ini karena aku harus memperjuangkan jalan Yang ini lagi, ya. akhirnya kata suami lanjut terpilih terpilih alhamdulillah dari jadi anggota menjadi hmm. pimpinan DPRD hmm. Wakadua syukur Wakadua. alhamdulillah dibantu Uh, atas antusias masyarakat di Dapil Satu mm. dan doa mungkin juga semua yeah, untuk keluarga uh. dan uh, masyarakat bungkulu Tengah. Dan aku tidak pernah bermimpi sampai, mm. sampai di titik <laughs> ini, <laughs> di titik aku ini aku tidak pernah uh. bermimpi. Karena aku pikir adalah bahwasannya yang diberikan oleh masyarakat itu adalah sebuah amanah. Uh, amanah itu dengan artian aku harus punya beban di bahu kiri dan mm. bahu kanan aku. bahwasanya kalau untuk masyarakat apapun aku lakukan. Mm -hmm. Selagi itu memang ada proses dan aturan yang tidak kita uh, langgar. Mbak Evi, masih ingat nggak pengalaman uh, lucu ataupun hal paling berkesan di 2014 itu saat pertama kali Mbak Evi dilantik sebagai anggota DPRD? Ada. Gimana Mbak? Ada, ada. Jadi aku ingat betul perasaan itu. Karena aku belum begitu paham tentang aturan, tentang apa itu. Hmm. Aku suka bertanya. Hmm. Tapi aku memang suka bertanya orangnya. Bertanya, oh ini misalnya aturan seperti ini, seperti apa ya? Nah, dulu pernah itu uh, aku telepon orang PU, aku masih ingat tuh. Kenapa kalian bikin hmm. uh, dalam bang cam? Hmm. Ini uh, jalan itu nggak dimasukin. Lah, kata orang PU, kami kan nggak tahu urusan itu, Bu. Nah, di situ ketidakmengertian aku. Tetapi perasaan aku tuh tidak marah. Aku bilang, oke okay, deh kalau gitu coba aku tanya. Akhirnya aku terusir, aku tanya orang hmm. yang lebih paham tentang hukum dan segala macam. Aku duduk, aku tanya seperti apa sih detailnya. Di situlah aku belajar dari segala hmm. tentang aturan, hmm. uh, proses, hmm. ya, administration, segala macam itu. Dan Alhamdulillah sampai di titik ini Mudah-mudahan, insya Allah, artinya tidak tidak melakukan hal yang salah. Nah, dua periode itu bukan uh, perjalanan singkat, Mbak ya, Epi. Ya kan? Banyak juga teman-teman di uh, Bengkulu ataupun di daerah-daerah lain yang tidak mampu menyelesaikan sampai akhir masa jabatan. jabatan ya. Entah itu uh, karena akhirnya bermasalah dengan hukum. atau ya. nah, Apa sih yang memagari Mbak Epi sehingga dua periode ini mulut sangat? Begitu mulus ini apa? Apakah ada peran suami yang selalu mengingatkan atau Mbak Epi selalu menjaga diri itu seperti apa sih? Oke, okay. itu betul. Sebenarnya sederhana tentang eh, terkait eh, musibah kalau menurut aku yang seperti itu ya. Hal hal yang tidak kita inginkan mm -mm. di luar dari rencana. Pertama aku selalu diingatkan oleh suami, walaupun aku eh, pada posisinya ketua DPC Partai mm -mm. Gerindra, tapi aku di periode pertama tuh aku tidak pernah dibanggar Pak Beni. Mm -mm. Tidak pernah dibanggar mm -mm. karena aku Uh, tetap me me mengirimkan teman-teman aku, mm -hmm. praksi aku mm -hmm. untuk uh, mewakili aku mm -hmm. di Banggar. Nah, kemudian uh, kenapa uh, Pak Benny mempertanyakan seperti itu? Mm -hmm. Ada peran suami pasti mm -hmm. karena suami aku meminta, uh, memang memang uh, untuk tidak sesuatu hal yang aneh-aneh mm -hmm. uh, gitu ya. Kemudian orang-orang yang memang sayang uh, mm -hmm. dengan aku menyampaikan "bla bla". Mm -hmm. uh, begini, begitu, begini, begitu itu karena tanda kutip lah ya. Nah, yang pasti, yang pasti itu begini menurut aku sebagai anggota dewan itu bukanlah sebuah sebuah kebijakan kita bukan orang se seorang seseorang yang memegang kebijakan Tetapi mm -hmm. nah, kita adalah di di DPR itu adalah bagian pengawasan mm -hmm. membantu membuat uh, aturan mm -hmm. yang di bersama kawan-kawan uh -huh. itu dan membangun bersama uh, aspirasi masyarakat yang tengah gitu karena kita memang tidak aneh yang aku maksudkan adalah yang bukan bukan kewajiban kita kita lakukan oh, iya, yang bukan hak kita kita ambil. ambil kalau aku hak aku aku ambil kewajiban aku harus aku Kerjakan. laksanakan nah ketika kami kawan-kawan dewan dan termasuk hmm. saya pribadi melakukan hal yang seperti ini insyaallah kita aman gitu nah, nah, seperti itu artinya suami itu mengingatkannya itu seperti apa mbak Epi? apa eh nanti kalau ada rapat seperti ini harus seperti ini oh, atau gitu. ketika ke bertemu masyarakat harus seperti ini iya, tuh ibaratnya iya. konsultan mbak Evi lah iya. gitu karena dia kan uh, pengalaman dia <laughs> di satu periode betul betul itu karena pernah aku bilang uh, kami akan segera pembentukan uh, apa namanya alat kelengkapan mm -hmm. DPR nah ini kan mengirimkan tuh banggar nggak usah deh katanya nggak usah masuk di mm -hmm. alat kelengkapan mm -hmm. jadi nggak usah dibanggar jadi aku seperti apa cukup dibangus saja mm -hmm. biarlah bamus kan untuk menjadwalkan kegiatan-kegiatan di kan nah cukup itu nggak usah kemana-mana. kemudian mm -hmm. ketika uh, ada hal sesuatu yang memang menurut kurang pas, itu diskusikan dulu nggak usah pakai emosi gitu kan. Mm -hmm. diskusikan dulu, tanyakan dulu pada yang paham dan mengerti. Mm -hmm. jangan sampai kita mempertanyakan sesuatu sementara kita tidak mm -hmm. menguasai bahan nih, mm -hmm. iya, kuasai dulu bahan, pahami dulu bahan. ketika tidak pas baru dipertanyakan, mm -hmm. baru ngotot di situ yeah, gitu. Yeah, <laughs> jadi sangat luar biasa peran suami ini ya mbak Epi ya. <laughs> yeah, <betul. laughs> Terpilih lagi di tahun uh, 2024 iya. Tapi untuk masyarakat uh, Kabupaten Bengkulu Tengah Langsung kita uh, konfirmasi ke Mbak Epi Kabarnya Mbak Epi akan maju di Bursa Pilkada Bengkulu Tengah Seperti apa Bursa Pilkada Bengkulu Tengah? Betul Mbak Epi mau maju ini ya, Mbak? Nah itu, kalau yang itu Pak Ben insya Allah uh, Insya Allah niat uh, kita untuk maju di Pilkada berkompetisi 27 tujuh. November 2024 B itu Insyaallah dan nanti mudah-mudahan uh, Partai Gerindra dan Partai Pan uh, bisa mengantarkan saya menuju uh, proses uh, 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 menjadi calon uh, calon Bupati di Kabupaten Bogor uh, karena saya kepingin uh, memberikan kontribusi kontribusi itu artinya kontribusi yang lebih hmm. karena yang dulu-dulu sudah memberikan kontribusi dua periode hmm. saya pingin dong putri daerah memberikan kontribusi hmm. yang sama hmm. seperti yang sudah dilakukan ya, yang sebelum-sebelum saya uh, nah seingat saya atau setahu saya Mbak Epi ini orang pertama yang mendeklarasikan diri akan maju sebagai calon Bupati Bengkulu Tengah hmm. uh, Calon-calon lain mungkin uh, masih menyiapkan sampai hari ini belum ada yang mendeklarasikan diri untuk menjadi uh, calon bupati bengkulu tengah. Nah, Mbak Epi nanti ketika uh, mendaftar ke KPU dan ditetapkan sebagai uh, calon bupati bengkulu tengah, kira-kira apa sih program kerja dan visi misi Mbak Epi okay, untuk okay. masyarakat nanti? Oke, okay. Ya itu pasti uh, setiap kita ingin mencalonkan diri berarti kan ada sesuatu yang ya, kita antarkan betul. pada saat masa jabatan kita. Pertama, yang saya sampaikan tadi saya ingin memberikan kontribusi mm -hmm. buat masyarakat Bungkul Tengah dengan lebih. yaitu dengan lebih itu arti sebuah kebijakannya. Mm -hmm. Kalau DPR kan belum bisa memberikan kebijakannya. Ya, Kebijakan kita tidak ada di situ, tapi kita di pengawasan mm -hmm. tadi yang saya sampaikan. Yang kedua, saya ingin melihat SDM Kabupaten Bungkul Tengah mm -hmm. itu membaik. Membaik itu dengan sekarang saya menggunakan apa melakukan program uh, komputer seribu komputer gratis mm -hmm. kemudian paket A B dan C karena saya datangnya dari uh -uh. paket A itu maka dengan itu saya tidak mau anak-anak terputus sekolah mm -hmm. karena kenapa sekarang dengan adanya uh, apa namanya desa-desa menggunakan perangkat yang harus tamatan SMA Yato. kemudian yang harus bisa berkomputer mm -hmm. harus bisa memegang sistem laptop di depan mm -hmm. di depan di kantor mereka masing-masing mm -hmm. nah dengan itu muncullah uh, keinginan saya bersama pak Sultan Martoni, Martoni di Desa Tabat Runjam, untuk bagaimana kita membuat pada saat itu kita masa COVID 2019 COVID, bagaimana caranya kita untuk membuat ini menjadi gratis dan anak-anak tidak terputus. Saat itu kita punya masalah dengan kawan-kawan kepolisian karena tidak boleh ngumpul orang di saat masa-masa kritis. Tapi saya ingin melakukan yang terbaik untuk pemuda-pemudi Bengkulu pemuda, Tengah kita tidak melihat berapa umur. Nah, kemudian mendatangkan juga keinginan saya sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Bungkulu Tengah, saya kepingin anak-anak uh, uh -huh. muda itu melakukan hal yang positif uh -huh. hal yang positif itu artiannya bukan selama ini banyak negatif uh -huh. tidak tetapi saya ingin lebih lebih memicu dan lebih memaksimalkan uh -huh. bahwasanya peran anak muda itu itu luar biasa uh -huh. karena kenapa makanya saya sampaikan tadi pendidikan itu SDM itu sangat penting uh -huh. dan yang ketiga saya ingin juga bahwasanya Kabupaten Bunglu Tengah itu adalah kabupaten yang transit uh -huh. yang transit yang uh -huh. hanya 20 menit bisa nyampe ke bunglu Tengah uh -huh. kemudian background kita juga ada apa namanya jalan tol mm -hmm. ya kan dan insyaallah ini akan terselesaikan untuk. oleh provinsi mm -hmm. nanti uh, uh, apa pelaksanaan jalan tol mm -hmm. itu kan nah uh, kenapa saya saya berpikir bahwasanya peran-peran kita sebagai seorang perempuan sebagai seorang ibu mm -hmm. sebagai seorang nenek saya yeah. tapi uh, <coughs> tidak salahnya kita berniat baik untuk kabupaten nah ini menarik soal uh, sdm tadi mbak evi okay ketika banyak calon uh, ditanya soal program mereka uh, kebanyakan akan menjawab pembangunan-pembangunan uh, pembangunan dalam bentuk fisik. Betul. Uh, secara kasat mata kan Betul. memang Betul. paling mudah dilihat ini pembangunan, Betul. tapi Mbak Epi lebih fokus ke peningkatan SDM dan pendidikan. Latar belakangnya apa nih? Selain ya. untuk nah, meningkatkan Nah, kenapa ini. saya ingin menyampaikan <laughs> SDM dulu gitu kan? Ketika SDM ini bagus, ketika pendidikan itu bagus gitu kan. Kita hidupkan dulu, sehatkan dulu Orangnya, mm -hmm. warganya yang kita sehatkan dulu. Artinya sehat itu bukan selama ini sakit enggak mm -hmm. tapi bagaimana kita membuat anak-anak ini menjadi semangat, mm -hmm. semangat bersama kita membangun. Mm -hmm. Dengan dengan ada semangat pendidikan mm -hmm. seperti ini, mereka pola pikirnya tidak akan pernah uh, berpikir tentang uh, tentang hal-hal yang negatif. Mm -hmm. Nah, ketika ini hal-hal yang positif mereka pikirkan untuk tidak hal-hal yang negatif. Nah, insya Allah uh, daerah itu akan nyaman gitu, mm -hmm. akan nyaman, akan sejahtera mm -hmm. gitu. Karena ada sebuah uh, kedamaian uh, uh, di dalam kabupaten tersebut. Uh, nah, kalau masalah fisik itu pasti target uh, kita adalah bagaimana Bungkul Tengah itu seperti jalan di Semidang Lagan sudah menghitam. Uh, nah, termasuk di pelosok-pelosok. Karena kenapa jalan itu adalah jalan uh, untuk akses ya. Akses itu adalah pertama kali yang dinikmati oleh masyarakat itu adalah akses. Uh, 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 Tapi kalau kita hanya berbicara akses saja, kalau masyarakatnya tidak kita ya, berikan pendidikan uh, uh, yang ternyata. baik, tidak diberikan kedamaian, uh, uh, lalu apa manfaat itu semua? Jadi kedua-dua dan ketiga-tiganya uh, harus beriringan pendidikan, kedamaian dan fisik uh, itu pasti. Uh, so, okay. gitu. luar biasa ini. Nah tadi uh, sosok kepala daerah uh, calon bupati kabupaten Bungkulu Tengah sudah diceritakan oleh Mbak Epi uh, sosok yang tadi seperti apa seperti apa dan tentunya Mbak Epi akan menentukan siapa wakilnya nanti. Nah Mbak Epi sosok wakil ini nanti kira-kira uh, tipenya harus seperti apa sih melihat Mbak Epi kan orangnya pekerja keras, uh, agresif, agresif iya, saya nyebut iya, iya, ya. Agresif uh, apa tegas nanti wakilnya mau cari tipe yang seperti apa sih, Pak? Tanpa uh, menyebut nama dulu okay. ini, uh, kalau masalah wakil itu kita akan lihat petatanya. Eh uh, uh. uh, buat saya wakil itu siapapun wakil uh, uh. yang pasti uh, pemuda pemudi Bunglo Tengah ya, siapapun itu. Uh, kalau masalah seperti apa sih? Sosok dan karakter gitu. Sosok dan karakter kita pastilah ke sosok uh, yang artinya yang memang rasa memiliki. Uh, uh, rasa memiliki itu apa? Rasa memiliki bunglu tengah, rasa menyayangi Bung tengah, uh, uh, rasa kepinginnya apa? Namanya mencintai uh, 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 bunglu tengah. Uh, 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 kalau masalah uh, yang masalah yang kedua selain karakter seperti apa sih yang yang apa nama sosok yang artinya sosok yang saya cari itu adalah bagaimana membangun bersama. Bersama <tuk> saya nanti ketika kita uh, diberikan Ridho diizinkan ada takdir kami di 27 November 2024 nih bersama yuk membangun Kabupaten Bengkulu Tengah bersama pemuda-pemudi Bengkulu Tengah. Sudah ada di Oh itu pasti. Ya, pasti. Cuman aku tidak mungkin aku sebut Iya. Kita tunggu nanti di saat khas, ya. pendaftaran KPU ya, nanti ya. Iya betul. Karena uh, kalau aku berpikir gini mungkin uh, mudah-mudahan nanti ada calon-calon uh, yang lain perempuan juga. Uh, uh. Kalau ada banyak pertanyaan kenapa sih harus uh, ini ada perempuan loh yang mencalon, laki-laki, laki-laki juga kita kita akan bertarung bersama bersama laki-laki. Buat buat kami di dunia politik gender itu. Uh, sangat penting karena hmm. kenapa coba lihat di dalam pendaftaran KPU Ketika tidak ada gender maka dianggap tidak sah iya. artinya peran perempuan, perempuan itu luar biasa uh, bukan bukan hanya sekedar main-main bukan ya. hanya sekedar uh. melengkapi tapi uh, hmm. kita kembali kalau aku aku menyampaikan kita jangan terpaku oh ini seorang perempuan uh, uh, seorang ibu dari anak-anak uh, seorang uh, uh, istri uh, uh. dari suami gitu kan buat saya tidak karena saya berpikir Uh, kita hanya berpikir bagaimana kita membangun, bagaimana hmm. kita amanah, bagaimana kita selamat dan menyelamatkan semuanya. Hmm. gitu, kalau saya berpikirnya seperti itu. Nah, uh, tadi uh, kalau di DPR peran suami tadi adalah uh, sangat vital ya, iya. uh, yang me menjadi contoh, yang memberikan masukan, terus juga yang menjaga. Nah, saat Mbak uh, izin ke suami untuk Meningkatkan lagi karir sebagai calon kepala daerah ini, uh, apa responnya? Oke, okay. awalnya kalau aku uh, belum, ya belum. Saat uh. itu, sujud uh. terus, suami yang meminta aku untuk maju di pilkada uh. ini uh. karena uh, dia pikir uh, waktu itu diskusi uh. kami berdua karena ada waktu dan kesempatan untuk melakukan uh. ini secara maksimal. Uh. Uh, kalau memang ada bagian, ada apa, ada keinginan animo masyarakat, mm -hmm. yuk kita bersama-sama. Makanya mm -hmm. kita ikuti proses ini, Pak, ben. Mm -hmm. kita mendaftar, kita berkomunikasi mm -hmm. dengan partai, mm -hmm. uh, dan insya Allah kalau tika prosesnya berjalan mm -hmm. dan sukses, kita lanjut Good. dan dan ini adalah sujud terus suami saya yang sangat meminta untuk. Artinya kemar uh, kita sudah berkontribusi di sebagai uh, legislatif saatnya kita memberikan lebih di iya. eksekutif. Iya, maka tadi aku bilang tadi kan kita memberikan kontribusi yang lebih mm -hmm. untuk masyarakat Belanda Tengah. Kontribusi mau kasih sampaikan tadi saya kepingin dong memberikan kontribusi yeah, juga pada uh, kepala daerah pada daerah mm -hmm. yang yang sebelumnya itu kan. Nah tidak salahnya kita punya niat yang baik mm -hmm. seperti betul, betul. itu kan. Mm. Ketika ini menjadi menjadi apa menjadi dalam pemikiran kita bersama keinginan kita bersama mencapai sebuah-sebuah keberhasilan itu bersama bukan kesuksesan tapi bagaimana keberhasilan kita bersama kalau berbicara sukses mungkin itu pribadi Pak ya? uh, tapi kalau berbicara uh, kebersamaan uh, kita berarti kita berada uh, di tengah-tengah masyarakat betul, 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 oh. dengan uh, kekurangan dan kelebihan kita masing-masing uh, pada saat itu nanti sempat shock atau terkejut Mbak saat suami bilang ayo maju sebagai uh, iya uh, Kaget iya sih cuman uh, cuman ketika setelah dia memberikan pemahaman tujuan itu hmm. oh, saya paham oh ya ternyata saya langsung uh, langsung menanggapi uh, dengan saya berproses sekarang. Uh, uh, gitu. Nah kan Mbak menjawab tadi bahwa sebenarnya peran perempuan ini kan uh, untuk saat ini ini kalau di, uh, dengan laki-laki perannya sudah sangat sama-sama besar lah ya Mbak yeah. ya. Nah, uh, Tokoh politik atau uh, role model siapa sih yang mbak tiru sebagai politisi perempuan ini mbak? Apakah okay. ada sosok wah saya ingin menjadi seperti ini atau oh saya akan tiru gayanya seperti betul, ini? Betul. Siapa sih mbak? Saya paling suka dengan uh, apa namanya ibu kita Kartini. Uh. Nah, ibu kita Kartini itu memberikan dukungan kepada suami mensupport <laughs> suami kemudian kebuat uh, uh, kepada seluruh warga Indonesia kemudian dia berperan berperan sangat besar berperan sangat besar untuk bagaimana Indonesia Indonesia merdeka pada saat itu karena itu itu saya lihat peran Ibu Kartini itu luar biasa. Nah, dengan di situ saya saya berpikir artinya bukan sekarang saja perempuan itu lah dahulu berarti dari Ibu Kartini sudah mulai ini sudah ada itu. Nah, kita sekarang ini posisinya adalah bagaimana Uh, kita untuk masalah masalah apa masalah uh, karir ya masalah hmm, karir hmm. kemudian masalah jabatan kalau sudah di luar rumah semua bisa setara tapi hmm, kalau di dalam rumah hmm. itu lain cerita kita uh, 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 uh. <laughs> nah, itu benar gitu kalau di kalangan anak-anak uh, generasi milenial Gen Z sekarang oh, ya, gen Z, itu kan uh, ada perdebatan soal peran perempuan nih seperti apa sih di luar dan di rumah yeah. ada yang yeah. ngeliat, saya tidak saya tidak ingin bekerja, saya tidak ingin menjadi independent woman, saya ingin diurus oleh suami. Uh. Idealnya itu uh, kalau menurut Mbak perempuan itu seperti apa sih harusnya? Uh, kalau saya begini, uh, idealnya hmm. kalau menjadi perempuan itu hmm. memang kita wajib mandiri, hmm. harus wajib mandiri Pak Beni, karena kenapa suami kita selalu tidak selalu ada uh -huh. bersama betul, kita. Betul, betul bisa dengan kematian mm -mm. bisa kita ditinggalkan mm -mm. ketika pada saat kita di kematian atau kita ditinggalkan kedua-duanya ini ketika kita tidak bisa melakukan apapun kita tidak mm -hmm. mengerti dan tidak paham dengan segala hal mm -hmm. artinya maka habislah semua harapan kita bersama anak-anak kita ketika kita ditinggalkan oleh suami kita mm -hmm. karena siapa yang, yang menyatakan kalau suami kita akan ada bersama kita seumur mm -hmm. hidup mm -hmm. kalau saya berpikirnya seperti itu karena Uh, kita perempuan itu harus bisa. Kalau bahasa Mbak aku dulu seperti ini: kalau suami bisa beli ikan, istri harus bisa beli garam. Hmm. Kalau suami bisa beli cabai, kata Bapak aku dulu, berarti istri harus bisa beli kopinya. Jadi, harus ada hmm. uh, saling, uh, saling uh, membantu uh, uh, uh. karena uh, perempuan itu bukan hanya sekedar bisa di rumah kita beres-beres <SISU> kalau berbicara tentang di rumah mungkin itu lebih berat loh pak Ben lebih berat itu kenapa saya sampaikan lebih berat karena tugas kita tuh <SISU> luar biasa di rumah ngurus suami ngurus, ngurus suami anak ngurus anak ama, dan segala macam gitu Debing, <SISU> belum, belum lagi dengan kehobian-kehobian <SISU> kita yang lain nah bagaimana cara kita untuk um, untuk ada ada selalu hal-hal uh, yang seperti ini nah disitulah aku melihat bahwa bahwasannya kami sosok perempuan <SISU> <SISU> itu perempuan itu sebenarnya paling hebat loh <SISU> 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 karena Peran kami lebih banyak daripada laki-laki. Eh, eh, eh. Nah, apa eh, peran itu artinya dengan segala hal, baik membentukkan karakter anak, kemudian jadi manajerial di rumah, eh, 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 eh. dan harus kita eh, harus harus pas gitu kan. Nah, maka saya bilang kalau aku bilang kami perempuan itu eh, makhluk yang paling disayangi, dibanggai Tuhan itu disayangi Tuhan. Karena kenapa kami banyak mengantarkan suami-suami yang sukses, eh, eh, mengantarkan anak-anak kami yang berhasil. Betul, betul. Membentuk karakter-karakter anak-anak yang baik, menjaga lingkungan kami di sekitar yang yang nyaman. Itu, itu kalau aku sih melihatnya di situ. Nah, tapi nanti akan timbul pertanyaan: bagaimana sih membagi waktunya? Iya, betul, kasih tips dong, Mbak. Betul, membagi waktunya ada yang mengatakan bagaimana ibu Epi bisa mengelola bunga kemudian masak. Nah, ketika kan bekerja itu tidak 24 jam kecuali kalau seperti kami sekarang ini ada perjalanan DL dinas mm -hmm. luar kota. Itu kan ada pengecualian mm -hmm. adalah tugas negara. Tugas negara itu adalah yang harus kita jalankan amanah itu secara maksimal. Mm -hmm. Itu yang saya sampaikan tadi. Mm -hmm. Kepentingan pribadi kalau sudah masuk ke politik kepentingan pribadi itu ditinggalkan dulu. E -e. Kita lebih fokus kepentingan negara ini mm -hmm. karena kita e beranjak dari sini ini hmm. ada sebuah hal yang harus kita lakukan untuk masyarakat hmm. bukan hanya sekedar kita 3D hmm. uh, ngom datang duit uh, apa namanya duduk, duduk. Uh, nah itu bukan itu uh, konsepnya tapi kita berbicara Bagaimana menjadi peran peran uh -huh. uh, yang sudah dititipkan amanah kepada uh -huh. kita. Nah terkait kitab uh, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Beni lo, bagaimana membagi waktu pasti, membagi waktu itu pasti uh, sangat capek pulang dari mana-mana kita harus masak dulu. Uh -huh. Kemudian dari mana-mana kita harus melihat di sekitar bunga dan segala macam kobian uh -huh. saya berkebun ya, oh, itu kobian saya salah satu. Uh, tetapi saya sampaikan sesungguhnya ketika kita ikhlas datang dari kehobian kita, diwarnai dengan keikhlasan kita datang dari hati, semua itu tidak berat Pak Beni. Semuanya akan nyantai dan biasa saja. Kembali lagi soal yang pencalonan tadi Mbak. Kira-kira ke depan apa yang akan dilakukan selagi berproses untuk tahapan ke KPU. Ini Mbak Epi sekarang sedang sibuk apa? Apa yang sedang di laksanakan. Oke, okay. uh, yang sekarang ini pasti kita harus proses tentang partai dulu perahu ya. Karena mau calon kita bukan dari independen, kita datangnya dari partai. Nah, ini kita uh, lagi proses berkomunikasi dengan partai-partai yang mana jodoh nanti berarti ada mendukung kita, yang mana tidak jodoh berarti dia tidak ada di tempat kita kan seperti itu. Nah, untuk hal-hal uh -huh. yang lain nanti tinggal kita mengikuti bagaimana. Komitmen kita di antara partai-partai yang mendukung kita seperti itu, Pak Bin. Nah, kalau melihat arah beberapa calon yang muncul di Bengkulu Tengah ini, ras rasanya mungkin akan ada beberapa nama yang selain Mbak Epi. Kalau Mbak Epi sendiri, pengennya kontestasi pilkada di Bengkulu Tengah ini banyak calon atau sedikit, atau sedikit, apa, Pak. Kalau saya melihatnya untuk kompetisi hmm. ini buat tiga dan empat calon hmm. uh, kalau memang itu uh, uh, apa namanya ada beberapa pasangan hmm. yang ingin melakukan itu masyarakat bungkulu tengah hmm. itu tidak ada salah pak hmm. tidak ada salah karena kenapa uh, saya ingin sampaikan kepada masyarakat bungkulu tengah untuk pencalonan hmm. itu bukan berarti harus uh, harus uh, saya sebagai Bungkulu Tengah tapi bagaimana memang benar-benar mencari orang berpotensi untuk Kabupaten Bungkulu Tengah untuk asli orang Bungkulu Tengah tinggal di Bungkulu Tengah. Uh, ayo nggak apa-apa saya pun siap untuk mendukung ketika itu memang ada yang lebih lebih berpotensi dan lebih baik, tidak ada salah. tapi kita berbicara adalah orientasinya untuk Bungkulu Tengah dan orang Bungkulu Tengah. Jadi itu ayo uh, munculkan orang-orang ya, baru, orang-orang ya, ya. hebat yang punya visi misi iya. untuk kemajuan Tengah. Saya kemarin Tengah. juga uh, sempat uh, datang ke uh, presidium mm -hmm. Kabupaten Bungkulu Tengah. Sepiannya kita memang harus tuan kepada orang-orang mm -hmm. uh, yang sudah berjasa di Bungkul Tengah. Saya minta orang uh, presidium untuk silakan mm -hmm. kalau ada. Mm -hmm. Tidak silakan. Karena, kenapa? Uh, saya ingin uh, menciptakan sebuah sebuah keinginan mm -hmm. dari presidium dulu yang uh, mungkin ada beberapa yang belum tercapai mm -hmm. itu itu nah harapan kita uh, kemungkinan dan insyaallah kalau itu ada amanah untuk mm -hmm. saya insya Insya Allah saya akan melakukan yang terbaik dan saya tahu tahu diri mm -hmm. kan, tahu diri dan tidak akan pernah saya lupa uh, itu. tentu sebelum yakin maju sebagai uh, bupati Bungkulu Tengah Mbak Epi pasti sudah melihat respon-respon masyarakat yeah. bagaimana respon masyarakat saat uh. tahu bahwa wah ternyata Mbak Epi mau maju sebagai calon bupati yeah. Ini dalam pencalonan pasti ada yang pro ada yang kontra hmm. itu sudah pasti. Nah terkait masalah yang pro, itu kan mereka sudah melihat dan paham Aha. sosok Evi gitu kan. Tapi kalau yang belum paham atau yang memang tidak menyukai walaupun paham hmm. pasti kontra kan. Betul. Nah buat saya antara kontra dengan pro itu buat saya tidak ada masalah hmm. Pak Benny. Karena dalam kompetisi ini kita pasti akan ketemu dengan ya. bermacam dinamika. Ya. Itu pasti sebuah dinamika yang harus kita ya. temui di lapangan. Dan saya orang-orang uh, orang baru berpolitik uh, sudah tahu itu uh, kan? karena saya uh, sudah tiga kali terpilih uh, uh, dan sama suami sudah empat uh, uh, kali terpilih artinya saya sudah paham pasti uh, yang kontra uh, seperti itu buat saya uh, tadi saya sampaikan saya pertegaskan bersama Tribun bahwasannya pro dan kontra dalam kompetisi itu apapun itu uh, kita uh, melakukan niat yang baik uh, keinginan yang baik uh, kemudian kita ingin menjadi uh, sesuatu yang baik dengan ada azas ini mungkin nanti kita ada takdir dan garis tangan dari Allah sehingga kita bisa mencapai dan bisa melewati dinamika dan proses yang indah pada politik itu aku bilang proses yang indah tergantung di hati kita ini merasa sakit atau tidak kalau saya uh, merasa baik-baik dan nyaman dan alhamdulillah saya sangat menikmati dalam dalam berpolitik ini nah uh, yang berkontra mungkin yang memang belum bisa membantu kita mungkin dia Memberikan doa dengan doa, apa saya bilang? Eh, saya katakan seperti doa, hmm. karena ketika ada orang yang kontra itu dengan kita, ketika dia menyampaikan ketidaksukaan kita, disitulah introspeksi diri kita untuk menjadi baik. So, ruib itu bagus, Pak. Uh -huh. Kalau banyak ada yang kontra dengan kita, itu pasti bagus. Karena kenapa? Untuk uh, kita menoleh ke belakang, mengingatkan hmm. kita kalau hmm. kita hmm. ada sebuah sesuatu hmm. yang kita lakukan yang tidak kita sadari, hmm. yang tidak membuat orang suka. Itu hmm. 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 makanya saya bilang itu. Jangan dibenci hmm. orang yang kontra, hmm. Iya karena mereka membantu membantu Menintropeksi diri kita tanpa ah, kita sadari. Ah, ah, betul, betul. Artinya Mbak Evi bukan orang yang anti kritik ya Mbak ya? Eh, kalau kalau. Ya, uh, di dalam politik Pak Ben uh, kita memang harus uh, apa namanya? Menerima kritik. Menerima ya? kritik, mm. karena kita memang harus dikritik. Mm -hmm. Karena kenapa saya sampaikan tadi ketika kita tidak dikritik artinya nanti kita sampai lupa diri pak yang menyatakan kita betul. seorang yang sempurna. <tuk> tapi ketika kita dikritik oh ternyata dengan mungkin cara aku oh ternyata Epi kamu lebih keras nih mungkin aku mulai <tuk> pelan betul, betul, betul. gitu kan oh mungkin Epi orangnya begini-begini orang buat orang tersinggung mungkin dari hal yang tadi dikontrol, akan <tuk> akhir muncul. Muncul, muncul oh berarti mereka kenapa kita tidak bilang mereka <tuk> juga <tuk> <tuk> orang baik <tuk> membantu kita cuman caranya <tuk> <tuk> yang mungkin <tuk> 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 tidak pas arti ya tuh. Berarti, sangat positif tinggi. Betul baik ini ya. Nah, ya. ya. <laughs> uh, uh, yang <kos> ketika nanti sudah tergambar belum nanti uh, ketika ditetapkan sebagai calon Bupati uh, Bengkulu Tengah akan ada deklarasi seperti apa sih nanti untuk masyarakat Bengkulu Tengah? Uh, kalau masalah deklarasi nanti saya tidak mau terlalu uh -huh. Terlalu uh, ini Pak Benia, saya kepingin tetap selalu sederhana ya. tapi meyakinkan itu saja. Uh, uh. Saya tetap ingin uh, seperti biasa-biasa saja, tetapi masyarakat tahu siapa saya, itu saja. Uh, artinya beberapa bulan ke depan Mbak Epi akan menjadi orang yang lebih sibuk lagi nih kayaknya. Iya, pasti. Boleh uh, sampaikan pesan uh, untuk masyarakat Bungkulu Tengah sekaligus, memastikan bahwa Mbak Epi adalah calon Bupati Bungkulu Tengah silakan Mbak iya. baik terima kasih <laughs> untuk uh, Tribun pada sore hari ini bersama akunnya luar biasa saya memberikan apresiasi mudah-mudahan Tribun insya Allah semakin sukses, dan semakin amin. eksis amin. ya Sobat, amin. untuk ke depan dan uh, saya ingin menyampaikan amin. pada sore hari ini kepada masyarakat Bungkulu Tengah bosannya saya Epi Susanti wakadua DPRD Kabupaten Bungkulu Tengah pada saat ini insya Allah, insya Allah saya akan mencalon Uh, bersama uh, Partai Gerindra dan Partai PAN uh, nanti di di uh apa namanya 27 November 2024. Dan sehingga harapan saya masyarakat Bulu Tengah tidak ada uh, permusuhan, tidak ada risu mm -hmm. tidak ada bikin gaduh untuk uh, dalam hal ini saya kepingin masyarakat Bulu Tengah benar-benar datang memilih mm -hmm. ke TPS uh, dengan maksimal, tidak ada golput ya Pak Ben, tidak ada golput karena keinginan kita bersama adalah Bulu Tengah uh, ingin benar-benar uh, mencari dan memberikan yang terbaik kepala daerahnya pada saat ini nanti. Dan siapapun nanti yang terpilih pilih buat kita siapapun itu yang terpilih itu adalah yang terbaik buat Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari tadi saya sudah sampaikan jika ada takdir dan garis tangan dan didukung oleh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, insyaallah saya akan menyampaikan kepada masyarakat Bengkulu Tengah, saya akan tetap lanjut untuk membangun Bengkulu Tengah dalam kompetisi di eh, apa November 2024 dan mudah-mudahan masyarakat Bulu Tengah bisa menerima saya dengan baik, bisa menerima saya dengan segala kekurangan saya sehingga ini nanti akan menjadikan sebuah kebersamaan kita menuju ke TPS 27 Desember 2024. Terima kasih. Oke, uh, pemirsa tidak terasa sudah lebih dari 30 menit ini kita uh, berbincang sama Mbak Pi. Tentu ini bukan pertemuan kita yang pertama ya, Mbak ya. Karena nanti akan ada bincang-bincang yang berikutnya dan yang kita tunggu adalah siapa sih Wakil yang akan dipilih oleh Mbak Evi Itu yang akan kita uh, perbincangkan di episode berikutnya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih <laughs> Mbak